Nah, Buat kalau ibu Mbah saja. sendiri asal dari mana, Pak? Saya dari Boyolali. Boyolali. Tur orang Lumajang, terus di Simpang Talang Tua, lapangan itu ke sana lagi. Iya, banyak juga. Itu orang Lumajang juga. Simpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share di media sosial yang teman-teman punya. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Dan tepatnya saya sedang berada di Gang Salak ya teman-teman. Dan di sini saya akan mencari informasi mengenai keberadaan Pak Nijo beserta istrinya yang bernama Ibu Sukani. Dan Pak Nijo ini berasal dari Desa Bantaran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Sedangkan istrinya yang bernama Ibu Sukani berasal dari Desa Pondok Kobong, Kecamatan Rawa Kangkung, Kabupaten Lumajang, teman-teman. Baiklah teman-teman, saya lanjutkan lagi petualangan saya hari ini. Melihat suasana di Gang Salak ini dan saya akan sedikit mencari informasi. Warga Gang Salak ini berasal dari daerah mana ya teman-teman? Dan di sini ada ibu-ibu yang sedang santai. Dan saya akan mencoba untuk menghampirinya ya teman-teman. Assalamualaikum. Ini warga gang ini dulunya transmigrasi ya Mbak? Ya. Itu tahun berapa Mbak kalau boleh tahu Mbak? Tahun 77 akhir ya Jum. Tahun 77 akhir ya. Ya. Nah itu warganya berasal dari mana itu Mbak? Dari Jawa Timur kalau yang di sini. Jawa Timur daerah mana? Lumajang. Lumajang ya. Nah, Mbak kalau boleh lebih detail lagi, itu dari desa apa Mbak? Enggak tahu kalau desanya enggak tahu, aku juga dari kecamatannya? Kecamatan di Jawa. Lainnya di satu, ini satu tahu, ya. Ini satu, ini dua, soalnya gini dipencar-pencar iya. Yang dari Lumajang tuh. Nah, kalau Mbak sendiri asal dari mana, Pak? Saya dari Boyolali. Boyolali. Pernah dengar enggak yang namanya Pak Nijo di daerah sini? Enggak pernah. Enggak pernah dengar ya? Dia dari Probolinggo, enggak pernah dengar aku. Mungkin kalau di KTP-nya mungkin ikut di daerah istrinya itu di Rowo Kangkung mungkin Kabupaten Lumajang mungkin kan ya. Ya lama aku banyak terima kasih atas informasinya. Aku mau lanjut lagi jalan-jalan ke arah depan situ. Ayo Mbak. Assalamualaikum. Nah teman-teman, di gang ini ternyata warganya banyak juga yang berasal dari daerah Boyolali teman-teman. Namun ada juga yang berasal dari daerah Lumajang. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ke arah depan sana untuk melihat suasana di Gang Salak ini ya teman-teman. Nah teman-teman, di Gang Salak ini kalau kondisi rumah warganya seperti yang terlihat di video ya teman-teman. Dan di sini banyak bibit sawit juga teman-teman. Nah untuk kondisi jalan di Gang Salak ini sudah pernah diaspal. Namun untuk kondisi saat ini jalan aspal ini sudah banyak yang mengelupas. Dan di sebelah kanan banyak rumput untuk pakan ternak seperti sapi. Dan di sini jalannya sudah banyak genangan air teman-teman.
Untuk rumah-rumah warganya di Gang Salak ini udah lumayan padat, karena dari tahun 1977 akhir sampai dengan sekarang ini tentu saja sudah banyak pecahan kakak yang mendirikan rumah di lahan karangan transmigrasi ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di sebelah kanan ada warga yang sedang santai, mungkin sedang istirahat siang. Dan saya akan mampir untuk berbincang-bincang, teman-teman. Assalamualaikum. Ini di gang apa ini, Pak? Gang Salak. Gang Salak ya. Desa Padang Jaya ya. Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, kalau boleh tahu, Mbak, ini kan dulunya Desa Tran, Pak ya? Iya. Desa Tran. Nah, itu warganya berasal dari mana itu, Pak? Campur kalau dulu. Campur ya? Ada Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kalau Jawa Timur dari daerah mana itu, Pak? Lumajang. Lumajang. Jawa Tengahnya? Ada Jogja, ada Boyolali. Kalau dari gang sini, dari Boyolali. Dari Boyolali. Iya, kalau yang di gang ini. Tapi ada juga yang dari Lumajang. Ada. Yang banyak orang Lumajang itu di sini, di ini di blok SMA itu. SMA. SMA Padang Jaya. SMA Padang Jaya itu sekitar situ pun banyak, khususnya orang Lumajang. Udah di unit 5 ya belum? Belum, unit 3 nih lapangan. Lapangan masuk ke kiri. Dari sini masuk kiri. Ya. SMA di situ ya. Ya. Situ orang Lumajang, terus di simpang Talang Tua. Lapangan itu ke sana lagi. Banyak juga. Itu orang Lumajang juga. Simpang Talang Tua namanya kan. Unit 5 itu banyak orang Lumajang. Iya. Terus di unit 1 itu di PC Maju. Iya. Terminal itu masuk ke atas MT itu orang Lumajang. Kalau saya asli Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Iya. Asal dari Purworejo. Purworejo ya. Yalah Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Nah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau titik-titik orang Lumajang itu tadi aku kasih tahu. Di SMA situ ada. SMA. Ya. Sama Talang Tua. Simpang Talang Tua. Simpang Talang Tua ya. Yalah Pak, makasih banyak Pak ya. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan lagi perjalanan saya hari ini. Dan cuaca hari ini lumayan cerah walaupun sedikit berawan, dan udaranya tidak terlalu panas. Dan di sini ada warga yang sedang bersih-bersih, namun saya tidak menghampirinya. Saya akan terus ke depan sana. Melihat suasana di Gang Salak ini, dan ternyata di Gang Salak ini ada warga yang dari Boyolali, dari Lumajang, dan ada juga yang dari daerah Purworejo, teman-teman. Nah, di sini ada adik-adik yang akan belajar ngaji sepertinya, teman-teman. Nah, teman-teman, di depan sana ada persimpangan dan ada masjid juga. Namun saya akan masuk ke arah sebelah kiri, dan saya akan melihat ini masjid apa, teman-teman. Nah, di sini masjidnya Masjid Al-Muktaribin, Dusun 1 Desa Padang Jaya. Baiklah teman-teman, saya akan coba lanjut ke arah sana. Seperti apa suasananya, dan ini masih di Gang Salak ya teman-teman. Dan di sana saya melihat ada mbah-mbah, dan saya akan menghampirinya untuk mencari informasi warga di sini berasal dari daerah mana. Dari Makmur aku, Pak. Mbah dulu di sini, Tran Mbah kesini, Mbah? Tran. Tahun berapa itu, Mbah? Tahun 79.
79, ada yang tahun 77 ya? Iya. Mbah asal dari mana, Mbah? Jogja. Jogja ya. Kalau yang Lumajang di daerah mana, Mbah? Di ini pegoan itu. Oh, di masuk ke sebelah sini. Ya, ya. Oh, gitu. Ya, Mbah. Mbah mau ke mana nih? Cari rumput. Oh, mau cari rumput. Lanjutkan, Mbah. Makasih, ya, ya. Mbah ya. Nah teman-teman, sepertinya di Desa Padang Jaya ini keberangkatan trannya tidak serempak ya teman-teman, karena si Mbah ini transmigrasi ke Desa Padang Jaya ini pada tahun 1979 dan berasal dari daerah Yogyakarta teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan menyusuri jalan yang ke arah sebelah kanan ini teman-teman. Seperti apa suasananya? Nah teman-teman, di sini banyak sekali warga yang menanam rumput untuk pakan ternak. Mungkin selain bertani kebun sawit dan kebun karet, warga desa ini pun banyak yang beternak sapi teman-teman. Oh ya teman-teman, di Desa Padang Jaya ini selain petani kebun, ada juga warga yang budidaya ikan nila, ikan mas, dan ikan-ikan kolam lainnya seperti di Desa Tambak Rejo teman-teman. Namun tidak terlalu banyak, hanya di beberapa bagian saja ya teman-teman. Nah teman-teman, di daerah sini rumah-rumah warganya udah lumayan berdekatan ya teman-teman. Nah seperti ini, dan kondisi jalan tidak jauh berbeda dengan yang di belakang tadi teman-teman. Nah seperti ini. Jalan ini tembus kemana dek? RK2. Belok sana ya. Oh iya, makasih ya. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman semua. Bila ada salah kata atau salah informasi, saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share di media sosial yang teman-teman punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.